Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang My Garden atau Tamanku. Silahkan kalian simak dan dengarkan materi yang akan Bunda jelaskan ya. Baiklah anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Kira-kira apa yang kalian pikirkan ya? Ya, ini adalah sebuah taman. Sekarang coba kalian dengarkan ungkapan yang akan Bunda bacakan ya. This is my garden. There are many flowers, plants, trees, and fruits here. Artinya, ini adalah tamanku. Ada banyak bunga, tumbuhan, pohon, dan buah di sini. Baiklah, sekarang kalian dengarkan dan ikuti setelah Bunda ya. Listen to your teacher and repeat. Maria, this is my garden. Maria, ini adalah tamanku. Wow, your garden is very beautiful. Wow, tamanmu sangat indah. Are those roses? Apakah itu mawar? Yes, those are roses. Ya, itu adalah mawar. Is it a papaya tree? Apakah itu sebuah pohon pepaya? No, it is a mango tree. Bukan, itu adalah sebuah pohon mangga. My garden. There is a garden in front of my house. It is a big garden. My garden is full of flowers. They are roses, orchids, jasmine, and tulips. It is also full of fruits. There are mangoes, papayas, coconuts, bananas, and guava trees. I love my garden very much. Artinya, tamanku. Ada taman di depan rumahku. Tamanku adalah taman yang luas. Tamanku penuh dengan bunga. Mereka adalah mawar, anggrek, melati, dan tulip. Tamanku juga penuh dengan buah-buahan. Ada mangga, pepaya, kelapa, pisang, dan pohon jambu. Saya sangat mencintai taman saya. Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan Bunda, sekarang tugas kalian adalah melengkapi paragraf di bawah ini sesuai dengan cerita yang sudah kita baca tadi ya, Nak. Sekian pembelajaran hari ini, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.